Pemirsa, jalan raya tingkat kabupaten di wilayah Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember mengalami kerusakan parah. Meskipun sudah sering dilakukan tambal sulam, namun tetap tak bisa bertahan lama. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kendaraan yang melintas melewati batas maksimum. Jalan raya tingkat kabupaten yang ada di Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu Jember mengalami kerusakan yang cukup parah. Bahkan sering terjadi kemacetan lantaran pengendara kendaraan berusaha menghindari jalan yang berlubang. Meski telah dilakukan perbaikan secara tambal sulam oleh dinas terkait, namun tak bisa bertahan lama, jalan kembali mengalami kerusakan. Hal tersebut dikarenakan banyak kendaraan seperti truk yang mengangkut barang melebihi batas maksimum yang telah ditentukan. Terkait dengan jalan yang rusak yang menghubungkan antara perempatan Lampu Merah Ambulu ke arah timur menuju Temburojo, sejatinya itu sudah beberapa kali oleh pemerintah daerah dilakukan perbaikan-perbaikan, yaitu dengan cara ditempel yang rusak-rusak itu. Namun di sana katakanlah merupakan juga akses jalan utama untuk menuju ke beberapa kecamatan, baik itu ke Kecamatan Uluan maupun ke Kecamatan Purjo, sehingga memang arus kendaraan, mulai kendaraan yang pribadi yang roda 4 maupun kendaraan yang pengangkut barang berupa truk dan sebagainya, sehingga ini salah satu unsur juga memudahkan jalan itu cepat rusak, apalagi sekarang di musim hujan ya. Di musim hujan ini akan mudah sekali seperti itu. Makanya saya mengimbau kepada pengguna jalan yang ke arah Temburjo maupun ke arah Uluan ya, itu supaya lebih berhati-hati. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.